aku sampaikan kepada kamu, yang bukan ahli, yang bukan keluarga besar, nur mutiara ma'rifatullah, risalah ilmu kesucian, jangan kau saksikan, jangan kau lihat, jangan kau tonton, jangan kau ikuti. Pengajian bab kesucian ini hanya untuk yang sebenar-benar manusia. Kalau kau belum menjadi manusia, sebenar-benar manusia, kau tidak boleh menyaksikan, menonton, mengikuti pengajian ilmu risalah bab kesucian ini. Kenapa aku larang? Kenapa tidak boleh? Nanti kau salah paham. Nanti kau komen yang tidak baik. Kan jadi gaduh. Kan lebih bagus kau tidak melihat, tidak menonton. Internet kau tidak habis, tidak kecoh, tidak gaduh. Kan lebih baik kan? Sudah dilarang kan? Jadi kalau kau lihat juga, itu kau bukan manusia. Karena kau tidak mengerti bahasa manusia. Jadi sesiapa yang masih melihat, menonton, menyaksikan, mengikuti pelajaran ilmu bab kesucian, sudah dilarang, masih juga dilihat, masih juga diikuti, bermakna bukan manusia. Paham kau ini?